Oke, sekarang kita update mengenai harga Bitcoin, Bitcoin price. Dia Bitcoin ada resisten juga di area sini, masih berusaha untuk nembusin. Kalau dia berhasil tembus, dia akan ada lagi resisten di area sini 26. Kayak kemarin saya bilang, apakah yakin Bitcoin ke 27? Kalau saya rasa, saya nilai Bitcoin perlu cooling down dulu, kurang lebih di area demandnya di sini. Yang kemarin dia juga udah berapa kali ada resisten di daerah sini. Tapi kalau Bitcoin dia lebih rendah dari harga ini, terendahnya 21.578. Bitcoin bisa ke area sini 21. Kalau dia diturun lagi dari area sini, dia mungkin ke area sini gitu. Untuk menuin testing supportnya bisa di sini gitu. Karena kalau terlalu cepat Bitcoin naik juga kurang bagus. Tapi kalau kayak begini, ngeliatnya perlu bertahap untuk dia naik gitu. Kayak waktu 2018 juga proses dia naik itu juga saking kecepatan juga langsung turun lagi. Kayak di sini di 2019 prosesnya cepat dan naik, ini cuma berapa hari langsung turun lagi. Sesuatu yang terlalu cepat naik, dia akan turun, dan naiknya cepat lagi turun lebih parah begitu. Jadi kalau kayak di 2020 dia prosesnya juga lumayan lama begitu. Ketika dia mengalami prosesnya lama, itu lebih bagus. Jadi semacam dia membangun pondasi begitu. Kalau sekarang kayak di sini, dia di sini lama, jadi bikin di sini support support support, daerah sini support gitu. Di sini juga ada bikin support, tapi itu akan bikin jadi resisten yang gede banget, ibarat untuk dilewatin ketika dia nanti lewat dari sini begitu. Area sini di area 28 sampai area 232 itu akan jadi resisten terbesar Bitcoin begitu. Kayak sekarang ini naiknya itu Bitcoin terlalu cepat, jujur terlalu cepat. Sekarang dari sini, dari harga 19.000 sampai harga 17.000 itu nggak ada support, supportnya dikit banget di area sini dong. Nah, begitu. Kalau Bitcoin jebol turun, area berikutnya cuma sini. Sini juga supportnya juga kurang. Area terdekatnya di sini. Begitu. Itu supportnya Bitcoin yang lumayan begitu, ya. Kalau yang mau kuat di area sini 9.000 gitu. Jadi kita lihat aja apakah Bitcoin dia akan koreksi. Kalau saya bilang dia akan koreksi dulu begitu. Kalau kita lihat per 1 jam, nah ini udah
kalau saya bilang ini udah mulai patah gitu. Jadi kemungkinan dia akan ngetes supportnya di area sini 22. Semoga ketika dia 22 dia melanjutkan kenaikannya, karena kalau dia nggak melanjutkan kenaikan dan dia nggak kuat, support terakhirnya ya udah di area sini 20, sini nggak kuat lah begitu. Jadi dari Juli sampai Oktober itu bulan-bulan berat buat Bitcoin kalau saya bilang begitu. Jadi tetap wait and see, karena nggak bisa terlalu euforia untuk sekarang ini gitu, karena ke depan juga udah akan semakin berat. Kita juga harus menunggu dengan sikap The Fed. Kalau terlalu agresif menekan inflasi, yang ada dolar akan makin kuat, Bitcoin melemah. Itu sekian update mengenai Bitcoin.